guys, hasilnya guys. Ini cumi pare. Ini baru sebagian sih, masih banyak yang di bawah. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Cumi. Dipilah-pilah ya, karena cumi sekarang sedang mahal. Jadinya ya alhamdulillah cuminya yang dipilihin. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Itu sana apa itu? Itu? Tali rapi udah ke bawah kan? Oh itu disini. Tinggal ini. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Namanya belat ya kalau untuk di kampungku. Tapi enggak tahu lah kalau ini kita akan turun ke air.
sangat ya mungkin kita harus tenggelam. Tapi ya. Thank you.
kaki itu ya. Enggak anu ya. Halo guys, pemandangan pagi ini kita akan melihat hasil untuk nimbahnya itu turun ke atau dari atas kan, Mbak? Oh, turun. Kayuan ini ya. Wedang. Hati-hati kamu. Apa sudah itu sudah tadi buat aku jatuh. Jebakan Batman. Kamu kemana? Ikut ke bentang itu. Ternyata aku biar masuk dulu ikan. Oh iya, aman aja. Sini aja kalau gitu. Dan ke depan kamu ya. Kemana? Ada hati ke depan situ kamu. Iya, sini aja aku. Halo guys, ini sudah pagi. Jadi kita berangkat jam 4:30 habis sholat orang-orang sholat subuh nih. Kita turun ke air sudah. Sekarang sudah di Belat. Nama kami kalau dari Kalimantan Timur namanya Belat nih. Jadinya dia tuh sistemnya bambu panjang gitu kan. Nanti dia tuh kayak membentuk segitiga dan ujungnya itu nanti yang tempat untuk menampung-nampung ikan. Nantilah kita akan lihat hasil panennya seperti apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa cumi je? Berarti cumi memang tadi bukan beranak. Kelihatan aja matamu ke bawah ya. Aku gini dari atas nak lihat itu lepari. Sini kan? Inilah pawang pare. Kayak ular ya buntutnya. Mana anunya? Sirip tajam je. Thank you.
kalau turun paling dasar kamu enggak pernah gak, Ji? Jangan langsung turun. Oh. Bisa kepitingnya itu kan? Dulu aku tuh sama bubanya Cok Amang tuh menjarah belat dulu sana itu. Paling bawah aja udang sama kepiting, Ji. Oh, udangnya banyak tuh. Mantap. Ada cumi-nya di depan, Ki. Hmm? Oke, kamu duluan aja naik ya, antarkan motor semuanya hilang. Kerja dia. Iya, nanti sama-sama dia kamu kesini. Kalau enggak usah kesini aja ke kemarin kamu. Iya, mana aja. Berdua aja gitu. Ada adik yang bantu. Aman itu, Joy. Kayaknya jam 8 sudah. Bawakan aja itu cumi. Ada plastik di atas, Ki? Ada plastik situ, Kak. Guys, hasilnya guys. ini. Cumi, pare. Ini baru sebagian sih. Masih banyak yang di bawah. Itu ada cumi merah juga ya. Yang jelas tintanya itu tadi merah soalnya. Alhamdulillah. Itu lobster tuh. Lobster anu air. Masa sih? Wah, tuh. Udangnya yang terakhir-terakhir deh. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Cumi. Dipilah-pilah ya, karena cumi sekarang sedang mahal. Jadinya ya alhamdulillah cuminya yang dipilihin. Oke.
inilah hasilnya. Halo guys, hari ini ya sudah selesai sih. Itu duluan kau bawa naik ya. Ini. Oke. Ya alhamdulillah lah, adalah rezekinya. Mungkin besok-besok kita akan review belat sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini dengnya, jangan lupa salam kenal Arman. Oke. Sampai ketemu lagi.